Halo teman-teman, assalamualaikum. Berjumpa di Ide Kreatif Channel ya. Nah, di depan saya ini ada sebuah oli ya teman-teman. Nah, ini adalah oli bekas ya. Dan waktu kemarin kan saya ganti oli motor ya. Dan oli bekasnya ini saya bawa pulang ya teman-teman. Karena ini ada manfaat sangat luar biasa sekali ya di dalam oli bekas seperti ini ya teman-teman. Ini bisa menghemat uang kalian ya. Oke, jadi untuk apa ya oli bekas ini ya? Sebenarnya banyak yang belum tahu ya teman-teman rahasia dari si oli bekas seperti ini. Oke, langsung saja teman-teman kita menuju ke tutorialnya ya. Nah, oke teman-teman, jika kalian ya mempunyai oli bekas seperti ini, jangan dibuang terlebih dahulu ya, karena ini sangat luar biasa sekali manfaatnya teman-teman. Nah, oke, untuk cara penggunaannya teman-teman, kita memerlukan sebuah botol ya. Jadi olinya ini kita taruh sini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, benar sekali, saya menggunakan botol bekas ya teman-teman. Ini adalah botol bekas UC 1000 ya. Kalian boleh menggunakan botol yang lainnya, yang penting botol kaca seperti ini ya, agar nanti tidak mudah pecah ya. Dan untuk tutup botolnya ini teman-teman, kalian bagian atasnya ya, nah kalian lubangi seperti ini ya. Nah, ini nanti ada fungsinya ya teman-teman. Nanti pokoknya saya kasih tahu ya fungsi ya atau keterkaitan dari semua barang ini ya. Oke, dan langkah kedua teman-teman, kalian siapkan ya sebuah kaleng bekas ya. Nah, ini adalah kaleng bekas minuman ya teman-teman. Dan ini kalengnya ini kita potong, kita memerlukan sedikit saja ya teman-teman. Nah, kita memerlukan ini, nggak harus sama seperti ini ya. Untuk mereknya bebas juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena kita membutuhkan kalengnya saja ya. Nah, membutuhkan sedikit saja kok. Oke. Nah, ini pun masih saya kelongi ya, atau masih saya potong, karena cuma sedikit saja yang kita butuhkan teman-teman. Nah, ini kita gulung-gulung berbentuk lingkaran ya, kita gulung-gulung kecil. Oke. Nah, ini sebenarnya mau saya masukkan ke dalam tutup botol ini ya teman-teman, yang saya lubang ini ya. Nah, ini oke. Ini kita masukkan ke sini seperti ini. Oke, mantap. Dan ini sudah langsung pas ya. Nah, dan jadi untuk gulungannya itu kalian sesuaikan saja, sesuaikan dengan lubang si botolnya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya ya, tahap selanjutnya kita persiapkan sebuah apa ya teman-teman ya, sebuah kapas ya, kapuk kapas, ataupun kalau nggak ada kalian siapkan tisu ya teman-teman. Nah, berhubung saya itu nggak punya ya, nggak punya kapas, jadi saya menggunakan tisu saja seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu menggunakan kapas ya teman-teman, kapas itu loh. Nah, tapi nggak apa-apa lah, adanya ini ya, ini saja nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, jadi ini kita lipat-lipat ya, kita lipat-lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita lipat-lipat, pokoknya kita gulung-gulung dan kita masukkan ke sini loh. Nah, ini nanti kan kita masukkan ke sini, kita lipat-lipat seperti ini. Sepertinya ini kok terlalu besar ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan sini. Wah, ini kurang kecil ya. Ini kapasnya terlalu besar berarti. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya setelah saya masukkan ya. Dan ini jika terlalu kepanjangan bisa kita potong. Nah, kita potong saja, sesuaikan ya. Nah, segini saja mungkin sudah cukup ya teman-teman. Nah, oke. Jadi untuk apa ya sebenarnya ini ya teman-teman? Jadi teman-teman, si oli bekas ini bisa kita manfaatkan ya sebagai untuk penerangan ya teman-teman, atau untuk lampu. Nah, dikala rumah kalian itu mati lampu atau bagaimana? Nah, ini solusinya teman-teman. Kita membuat lampu dari oli bekas ya. Dan kita siapkan botol seperti ini. Nah, kita pasangkan seperti ini ya. Biasanya orang dulu-dulu kan menggunakan minyak tanah ya teman-teman. Nah, dikarenakan ya zaman sekarang itu minyak tanah itu sudah langka, dan kalaupun ada harganya itu mahal sekali ya teman-teman per liternya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan si oli bekas ini ya untuk sebagai pengganti lilin atau pengganti lampu. Oke, jadi caranya nggak hanya dengan oli bekas saja teman-teman, melainkan kita harus ada campuran khusus ya. Nah, ini dia, betul sekali, kita campurkan dengan si garam ya teman-teman. Karena jika tidak kita campurkan dengan garam, nanti asapnya itu wow, berbau ya, baunya itu tidak enak dan sangat hitam. Jadi kita campurkan dengan garam ini ya. Ya, sekiranya 1 sendok atau 2 sendok gitu ya teman-teman.
Nah gitu, kita campurkan garam dulu ya, kita agak-agak saja ya. Oke, segini saja sudah cukup ya teman-teman. Nah segini ya, kurang lebih 1 sendok lah, 2 sendok juga nggak apa-apa. Nah setelah itu ini ya teman-teman, kita masukkan ya ini oli bekasnya ya. Sangat disayangkan ya jika dibuang ya, karena ini kan bisa untuk penerangan ya teman-teman, dan nanti nyalanya juga sangat terang sekali ya. Nah mantap. Oke, setelah itu ini jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, biar apa si garamnya tadi bisa larut. Nah kita aduk dulu seperti ini. Ini agar tercampur ya si garamnya teman-teman. Nah, oke, ini sudah tercampur ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita pasangkan saja ya. Ini si sumbunya ini. Oke, kita masukkan seperti ini. Nah, mantap sekali teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, ini tinggal kita tunggu ya olinya itu naik ke atas sampai sini ya. Atau kalau lama bisa kalian pancing ya, kalian sokkan oli dari atas ini. Tapi ini saya tunggu saja teman-teman. Ini lihat, ini sudah mulai naik. Oke, saya tunggu dulu ya, mungkin sekitar 5-10 menit. Oke teman-teman, setelah saya tunggu beberapa saat ya, ini olinya sudah naik ya teman-teman. Dan waktunya kita coba untuk kita nyalakan ya. Ini menyalakannya agak lambat ya teman-teman, agak susah ya. Nanti ketika sudah menyala itu sangat cepat sekali dinyalakan ya. Memang di awal-awal seperti ini ya, kita nyalakan. Oh ternyata gampang ya teman-teman, lihat ini langsung menyala ya. Wow, maaf ada angin ya, anginnya terlalu besar ini. Ya teman-teman, mantap ya, ini langsung menyala ya. Wow, ini sangat terang sekali teman-teman ketika di kegelapan ya, ketika mati lampu ya. Jadi ini alternatif jika tidak ada lilin ya, dan kalian itu tidak perlu membeli ya, cukup pakai ini saja teman-teman, bisa awet hingga seumur hidup ya. Jadi jika kalian punya oli bekas, kalian simpan, kalian simpan, jadi ini awet seumur hidup ya. Karena kita kan selalu ganti oli ya, oli motor, jadi kalian bawa pulang untuk isi ulang ini ya. Mantap teman-teman. Jadi ini sangat praktis, ekonomis, dan well gelis ya, karena kita memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita teman-teman. Oke, mantap sekali teman-teman ini. Wow, ini sangat terang sekali ya, lihat, mantap ya teman-teman. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Jadi PLN auto plong-plong ya teman-teman, auto ketar-ketir ya, karena kita itu tidak kebingungan waktu mati lampu ya. Wow, ini luar biasa sekali ya teman-teman, sangat kreatif sekali ya ini. Oke, semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.